ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن kaum muslimin wal mukminin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada kuduatuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula senantiasa tercurahkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan juga kepada setiap para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Tapi ikhwani fillah rasyadakumullah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini edisi tanggal 5 ya. Betul enggak sih? 5 Rajab betul ya? 5 Rajab 1442 Hijriah. Kembali kita bersua dan berjumpa setelah pekan kemarin kita libur qadarullah karena semua pengurus kemarin masih dalam perjalanan pulang. Kami nyampe itu hari Selasa jam 11 malam ya, setelah inaugurasi kepengurusan baru Yayasan Ibnu Sulaiman Al Faruq di Nagrak ya. Nagrak itu di Bandung. Dan malam hari ini kembali kita bersua dan berjumpa, dan kembali malam hari ini kita akan mencoba mengambil hikmah atau pelajaran dari serial kehidupan orang-orang terbaik. Orang-orang yang dalam Al-Qur'an mereka disebutkan oleh Allah dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan pada kesempatan malam hari ini mungkin banyak yang tidak mengenal nama sahabat ini, tapi ketahuilah peranannya cukup besar dalam syariat Islam. Malam hari ini yang akan kita bahas adalah seorang raja dari Yamamah, dari daerah Najd, yang bernama Thumamah bin Uthal. Ada yang mengatakan Thumamah bin Uthal, tapi secara penyebutan lebih enak di lidahnya Thumamah bin Uthal, atau kunyahnya walaupun tidak ditemukan siapa nama istrinya dan apa nama anaknya, beliau biasa dipanggil dengan sebutan Abu Umamah ya. Yang akan kita ceritakan ini adalah seorang raja Yamamah, orang yang pertama kali memasuki kota Mekah beribadah dengan mengucapkan talbiyah versi syariat Islam. Tapi yang lebih terkenal lagi, beliau terkenal sebagai beliau cek
Beliau terkenal sebagai seorang pemboikot ekonomi. Ya, Masya Allah. Ya, ini ceritanya unik. Ceritanya sebenarnya bermula di tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan gerakan penumpasan terhadap suku-suku, kabilah-kabilah yang turut serta membantu Bani Quraidah dan Bani Nadir yang notabene orang Yahudi ketika pada peristiwa Perang Khandaq. Mereka ini kan disebutnya juga pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Ya, yang kita sudah cukup banyak membahasnya di versi yang kemarin, yaitu pada penceritaan sahabat Salman Al-Farisi. Ya. Nah, ketika mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menanamkan rasa takut di kalangan mereka, kemudian mereka Allah juga mendatangkan kepada mereka pasukan yang tidak terlihat berupa angin puting beliung yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, yang kemudian membuat hati mereka ciut takut, sehingga akhirnya mereka kemudian lari tunggang-langgang. Kata Rasulullah, ini harus dibasmi ke akar-akarnya. Maka didata oleh Rasulullah, ya siapa saja yang pernah bersekutu kemudian datang menyerang akan diserang balik. Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat syariah-syariah, brigade-brigade kecil. Ya. Jadi syariah itu terminologinya adalah pasukan kecil yang dibentuk oleh Rasulullah dengan misi tertentu, tapi di dalamnya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutnya syariah. Tapi kalau Rasul terjun di dalamnya, peperangan itu disebutnya ghazwah. Ya. Ya, makanya kemudian beliau mengutus, di antara yang diutus itu adalah satu pasukan kecil yang dipimpin oleh Maslamah, ya, Muhammad bin Maslamah, yang dia hanya memimpin 30 orang. Syariah itu ada yang mengatakan jumlahnya 3 sampai dengan 300. Tapi ada juga yang mengatakan 3 sampai dengan 100 orang. Yang jelas pasukan kecil dia. Ini hebatnya, pasukan Muhammad bin Maslamah ini hanya berjumlah 30, tapi 30-nya satria semua. Ya. Bedanya apa? Ya memang mereka mumpuni, sudah terbukti bukan pasukan yang ikut-ikutan, yang baru mau coba-coba gitu. Ya, baru belajar manah gitu loh. Baru belajar nunggang kuda gitu ya. Yang belajar manahnya belum bisa melintir tapi udah posting gitu. Kira-kira gitulah. Tapi ini benar-benar kesatria. Artinya yang mumpuni. Dan qadarullah berhasil. Jadi pasukan Muhammad bin Maslamah ini di bulan Muharram di tahun ke-6 Hijriah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerbu Bani Kirtoh. Ya. Di situ ada Bani Bakar. Dengan 30 orang saja mereka lari tunggang-langgang. Rupanya kedatangan 30 orang ini sudah didengar. Antum bayangkan ya, kalau yang datang orang-orang yang apa beriman, kemudian fisiknya kuat, mentalnya kuat, sudah cukup menggentarkan hati-hati musuh Islam. Ya. Kalau zaman sekarang seperti pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassamnya Hamas, ya, itu mereka itu amat sangat dicari oleh pasukan Israel tuh. Bahkan saking takutnya pasukan Israel dengan mereka, saya baca di media massa, mereka kan peralatan safety-nya luar biasa kan, sehingga akhirnya mereka itu lebih milih pipis di celana, ini benar, daripada kalau mereka kebelet pipis membuka peralatannya tiba-tiba datang pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Jadi mereka ini sudah lari tonggang-langgang. Antum bayangin, baru yang datang 30 orang. Maka wajar di kemudian hari di perang Mu'tah, ya, bukan Mu'tah lo ya. Kalau Mu'tah kan ajarannya Pak Jalaluddin Rahmat yang kemarin meninggal. Perang Mu'tah,
jangan perang mut'ah, beda. Mut'ah itu kawin kontrak. Ini di Lembah Mu'tah 2000 pasukan kaum muslimin itu bisa memporak-porandakan 3000 pasukan kaum muslimin, bisa memporak-porandakan 200.000 pasukan Romawi dengan persenjataan yang lengkap. Khalid bin Walid habis pedang 9 di perang itu. Terakhir beliau itu cuma bisa punya pedang Persia yang kecil itu. Kalau pedang orang Arab kan tipis-tipis, panjang-panjang. Saking abid buat ngebabatin orang-orang Romawi itu. Lari tonggang-langgang. Nah, akhirnya tanpa kesulitan akhirnya ditawanlah ya si Bani Bakr ini, dapat gonimah yang banyak. Di situ disebutkan dapat 100 ekor unta dan 3000 ekor domba. Gonimah itu. Yang perempuan-perempuannya jadi budak, yang laki-lakinya ditawan jadi budak. Nah, pasukan ini pas mau pulang ketemu dengan seorang pengendara unta. Nah, pengendara unta ini sebenarnya si Sumamah ini. Karena dipikir, oh ini kan masih saudaranya, ditangkap. Muhammad bin Maslamah gak tahu siapa nih Sumamah bin Usal ini, gak tahu dia itu. Sumamah karena kepergok ketangkap, ya diem aja, kenapa? Di hadapannya dia berdiri 30 orang kesatria. Walaupun dia juga seorang raja, tapi pada saat itu dia berjalan sendirian. Kita tarik mundur, terus ngapain si Sumamah ini? Gini, Sumamah ini kan raja, dia mamah. Ya, Sumamah ini koleganya si Musailamah. Jadi Rasul tuh pernah nulis 11 surat kepada semua raja-raja, ngajak mereka masuk Islam. Di antara yang disuratin itu adalah Raja Yamamah, si Sumamah ini. Dan saya dapat keterangan ikhwan, ya, Sumamah ini berasal dari Bani Hanafiyah. Ya, dari mereka ini ada di dataran Najd, kalau Mekah Madinah kan Hijaz. Ternyata ini cikal bakalnya kota yang kemudian hari sekarang bernama Riyadh. Jadi raja-raja Arab Saudi itu memang keturunannya si Sumamah ini, dari Bani Hanafiyah. Ya. Jadi dikirimin surat. Cuman karena pada saat itu kebencian terhadap Islam itu masih tinggi, nerima surat itu, Sumamah ini gak terima. Bukan cuman gak terima, tapi melecehkan utusannya. Bahkan beberapa sahabat Nabi disakiti, bahkan beberapa di antara mereka dibunuh. Mengetahui kelakuan Sumamah, Rasul ketika hijrah ke Madinah, beliau mengumumkan beberapa nama yang halal darahnya kalau ditemukan di mana saja. Di antara sekian orang yang banyak dihalalkan darahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebutlah di dalamnya Sumamah bin Usal. Kenapa Rasul masukkan? Karena bentuk permusuhannya yang begitu keras terhadap seorang terhadap kaum muslimin. Bahkan Sumamah ini sebenarnya sudah pernah merencanakan pembunuhan terhadap pribadi Nabi, tapi dicegah oleh salah satu pamannya. Jadi pamannya itu berlogika begini, kamu boleh gak senang sama Muhammad itu, kamu boleh saja bunuh, tapi Muhammad itu dari suku Quraisy. Kamu kan tahu isinya Quraisy itu seperti apa. Di situ ada bani-bani yang kayak Bani Adi, Bani Hashim, yang jelas-jelas baninya Nabi Muhammad. Walaupun banyak di antara mereka itu tidak ngikutin agama Muhammad, tapi kalau anggota klan atau anggota apa sukunya dibunuh, mereka bisa marah. Dan memang benar, dulu yang namanya kesukuan itu keras sekali. Mau dipegang teguh sekali. Pengikutnya Musailamah, si koleganya Sumamah ini, ketika ditanya, kenapa kamu ngikutin si Musailamah? Bukankah kamu tahu dia itu pendusta? Tahu, katanya. Terus kenapa ngikut? Ya dia dari Bani Hanif, katanya. Dari Bani Hanafiyah, katanya. Kan baninya kita, ikut aja lah. Ini yang kalau kata saya Buyan dari itu. Rasul itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah termasuk asobiyah kalau kita menolong salah satu kaum kita di atas kedoliman mereka? Iya, kata Rasulullah. Itulah yang namanya asobiyah.
Ditakut-takutin, kenapa? Jangan nyari bala yang lebih besar, Sumamah. Muhammad itu walaupun kamu benci, tapi dia itu banyak rakyatnya, banyak pengikutnya, dan dia berasal dari kalangan yang mulia. Mikir ulang, akhirnya digagalkan. Tapi karena tidak bisa menyakiti Nabi Muhammad karena dicegah oleh pamannya, maka beliau alihkan bentuk permusuhannya dengan menyakiti sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya beberapa di antara sahabat Nabi Muhammad meninggallah di tangannya Sumamah. Maka Rasul tidak ragu mencantumkan namanya Sumamah dalam daftar orang yang halal darahnya. Wah, tuh. Kalau sekarang boleh nggak mengeluarkan daftar darah halalnya? Apa daftar orang-orang yang halal darahnya? Kalau antum seperti Rasul ya boleh, ya. Tapi kalau ngaji aja masih belang bentong, nggak bisa apa ngebedain huruf hijaiyah, ya janganlah. Ya, memponis orang kafir aja nggak boleh kita ini. Serahkan sama ahlul ilmi, ya biarkan mereka bermusyawarah. Ya, serem benar sekarang, halal darahnya, waduh. Kan dulu ada ya, yang dikit-dikit halal darahnya ya. Yang ikut 212 tuh, udah tumpahin aja tuh darahnya katanya, halal katanya. Ada kan ustadz yang ngomong begitu kan? Nah, saya cuman istighfar aja, waduh saya bilang. Mudah-mudahan gak kena stroke ya Allah, kata saya. Mudah-mudahan dikasih hidayah seperti itu. Orang ngomong ya, dan tidak ada permintaan maaf loh. Yang demo-demo itu tumpahkan aja darahnya katanya. Kaget juga saya. Kan harusnya diajak taubat dulu atau bagaimana seandainya pun salah gitu. Masa dikatakan halal darahnya. Kalau Sumamah benar. Ya. Jadi enggak tahu nah, kembali lagi nih ke cerita yang tengah tadi kan. Jadi Muhammad bin Maslamah ini kan enggak tahu siapa orang yang main angkut-angkut aja. Habis itu masuklah, dibawalah tawanan ini masuk. Kebiasaan Rasul kalau kaum muslimin berhasil nawan orang didatengin satu persatu. Ini sebagai sebuah akhlak. Dilihat satu-satu, ditanya siapa namanya. Begitu ngelewatin Sumamah kaget dia. Duh, ini ketangkepnya di Bani Bakar. Ini Raja Yamamah gimana ceritanya ini? Dipanggil Muhammad bin Maslamah. Ini kamu dapetnya dari mana di tawanan? Wah ini dia di tengah perjalanan ini sekutunya katanya. Ya memang sekutunya. Kamu tahu nggak dia ini siapa? Kata Muhammad bin Maslamah, nggak tahu. Ini Sumamah bin Uthal, ini Raja Yamamah katanya. Yang ada di Riyadh sono, ya perlakukan dia dengan baik, ya. Jadi tawanlah dia di masjid, diikatnya di masjid, sengaja biar melihat bagaimana akhlaknya Islam. Dan memang kaum muslimin tuh gak cari muka. Dari zamannya perang Badar, semua tawanan umat Islam itu diperlakukan dengan baik. Kilawakolanya di Saudi itu, tawanan di Saudi itu kayak orang ngekos. Kilawakola lo ya. Karena saya cuma ngelihatnya di sumber berita. Gak ada di kalangan mereka satu sel itu apa tahanan apa sel tikus gitu suruh berdiri semua gitu. Nah, yang pernah saya lihat di gambarnya itu memang satu kamar isinya 4 orang pakai ranjang tingkat, bisa tidur. Begitulah Islam memuliakan tawanan. Jadi Sumamah ini ngelihat umat Islam itu tangan kanannya megang roti manis, tangan kirinya megang kurma. Kan tuh tawanan diikat, jadi disuapin makan itu. Termasuk Sumamah. Lebih-lebih kata Rasul, karena dia ini raja, perlakukan dengan cara yang baik. Ya, perlakukan dengan cara yang baik. Ditawan sampai dalam jangka waktu cukup lama akhirnya didatangi oleh Rasulullah. Ya, didatangi. Bagaimana kondisimu wahai Sumamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik saja, kata si Sumamah ini. Ya. Kemudian adakah yang engkau ingin bicarakan? Gitu ya. Ada katanya. Ya, Pak. Kalau engkau mau membunuh saya, kata Sumamah, ini kan ada kalimat ancaman kan berarti kan di sini ya, maka akan banyak darah yang tertumpah di belakangnya. Rasul paham kalimatnya Sumamah ini. Kenapa?
Kalau Sumama dieksekusi, Sumama ini kan raja, maka itu akan melebarkan kembali permusuhan antara orang-orang yang ada di Yamamah, yang ada di Najd, dengan kaum muslimin yang ada di Mekah, di Madinah, di Hijaz, ya kan? Tapi kalau engkau melepaskan aku, maka engkau berhadapan dengan orang yang tahu berterima kasih. Kalimatnya kan bagus. Dan kalau engkau menghendaki harta, sebutkan berapa nominalnya, akan saya tebus diri saya dengan harta tersebut. Tinggalin oleh Rasul. Besoknya didatengin lagi. Bagaimana kabarmu wahai Sumama? Baik, katanya. Ada yang mau dibicarakan? Ada. Apa? Diulangin lagi omongannya. Kalau kamu membunuh saya, akan banyak darah yang tertumpah. Tapi kalau engkau melepaskan saya, engkau akan berhadapan dengan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau engkau menghendaki harta, sebutkan nominalnya, aku akan tebus diriku dengan nominal harta yang kau sebutkan. Dilewatin lagi sama Rasul. Rasul enggak komentar. Hari ketiga didatengin, ditanya lagi, jawabnya seperti itu lagi. Sampai kemudian Rasulullah akhirnya memutuskan, udah lepasin aja si Sumamah itu. Enggak usah diapa-apain lagi, bilangin sekarang kamu merdeka. Begitu dilepasin, mikir Sumamah ini. Dia sudah lihat pemandangan Rasul itu seperti apa, bagaimana kaum muslimin apa memperlakukan tawanan, dan yang lebih jelas lagi karena dia diikatnya di tiang masjid, dia ngelihat ibadahnya orang Islam. Masa orang-orang dengan bentuk kasih sayang seperti ini adalah orang-orang yang di telinga dia dulunya barbar sih? Enggak, ternyata setelah menyaksikan langsung, ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Maka kemudian dia masuk ke sebuah kebun, dia mandi, dan di kebun tersebut dia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya, selama tinggal bersama dengan Nabi di situ, Nabi mengatakan dengan kalimat ini. Kalimatnya apa? Sahabat kalian ini telah bagus dan meningkat keislamannya. Rasul mengatakan demikian karena banyak pada saat itu orang masuk Islam tapi tidak meningkat keislamannya. Banyak karena pada saat itu Rasul lagi jaya-jayanya. Orang masuk Islam itu satu karena takut, yang kedua karena nyari eksistensi. Sedangkan Sumama, seorang raja yang tidak dengan paksaan, dengan akhlak masuk Islam, tiap hari ilmunya nambah, tiap hari kebaikannya bertambah. Sampai pada suatu hari beliau mengatakan, Rasul, waktu saya ditawan, saya ini sebenarnya sedang dalam perjalanan umroh. Saya memiliki pertanyaan, sekarang apa yang harus saya lakukan? Apakah engkau perintahkan saya kembali kepada kaum saya? Ya? Ataukah engkau menyuruh saya tetap di sini belajar sampai paham kepada engkau dan sahabat-sahabatmu? Ataukah aku harus melanjutkan umroh yang sudah tertunda? Maka Rasulullah mengatakan, lanjutkan perjalanan umrohmu yang tertunda, dan sekarang lanjutkan perjalanan umrohmu sesuai dengan syariat. Ya, diizinkan, ya dilepas lagi, berjalan lagi sendirian. Orang Mekah belum tahu kalau Sumama ini dia sudah masuk Islam. Ya, jadi dia masuk dan penampilan dia berbeda. Pada saat zaman jahiliyah, orang itu kan kalau masuk ke kota Mekah tawaf kan dipisah, ya. Jadi ada talbiyah syiriknya, ya, dan yang perempuan telanjang bulat. Oh iya, bener telanjang bulat. Dipisah waktunya, jangan ngeres dulu. Perempuan tuh tawafnya malam, telanjang. Eh, Sumama ini pakaiannya lengkap, tawaf dia. Dan kaget, kenapa? Karena talbiyahnya dia, talbiyah ciri khasnya umat Islam, dan itu kedengaran di telinganya orang-orang kafir Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berhenti sampai di situ. Dipanggil Sumama ini, Sumama katanya, apakah kamu telah murtad meninggalkan agama nenek moyang kamu, kemudian engkau memeluk agamanya Muhammad? Dijawab Sumama dengan tenang, tidak, tidak.
Saya tidak murtad, tapi saya mendapatkan hidayah. Saya memeluk agama yang benar. Saya mengakui Muhammad itu sebagai utusan. Ada dua riwayat nih. Yang pertama, beliau ini sempat dipukulin, sempat terjadi pergulatan di antara mereka. Riwayat yang kedua, sempat cuman diancam saja. Cuman orang Mekah terlanjur tahu. Kenapa? Ini Raja Yamamah dari Bani Hanafiyah. Yang jadi permasalahan, Bani Hanafiyah ini kalau antum paham, ini bani yang memang menjadi langganan penyuplai makanannya orang-orang Mekah. Semua gandum, keju, makanannya penduduk apa Hijaz itu ya dari Najd. Mereka tahu digebukin, dia lapor sama kaumnya, udah kita kekeringan. Ingat ya, Mekah pada saat itu hanya kota industri, bukan kota pertanian. Jadi dia gak bisa menghasilkan pangan. Jadi dia itu hanya mengandalkan suplai-suplai. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah kan memang dia kebun kurma dia. Ya. Dia diancam sama Sumamah. Hebatnya. Nah ini, makanya saya katakan. Beliau ini bukan hanya terkenal karena orang yang pertama kali memasuki kota Mekah dengan bertalbiyah, tapi lebih lagi terkenal beliau ini sebagai sahabat Nabi yang mampu mengembargo suku Quraisy. Bagi saya, umat Islam sekarang membutuhkan sosok seperti Sumamah. Ya, raja. Dia mengatakan dengan kalimat seperti ini ya, ditunjuknya hidung-hidung apa pembesar-pembesar Quraisy. Mulai hari ini ya, dengar ya kalian ya. Mulai hari ini dengar ya. Kalau kalian tidak beriman mengikuti agamanya Nabi Muhammad, jangan pernah berharap satu butir gandum dari Yamamah nyampe ke sini. Saya akan perintahkan semua rakyat saya untuk memboikot. Awalnya suku Quraisy, dia main-main aja, gertak sambel. Dibiarinlah dia pulang. Nyampe sana, benar-benar dia tahan. Sebulan, dua bulan masih tahan orang Mekah. Lama-lama sudah setahun lah, mereka kan paceklik akhirnya. Datang utusan kepada Sumamah. Kamu ini gak tahu balas budi, sudah kami lepaskan segala macam. Iya, saya berterima kasih kak kalian tidak membunuh saya. Walaupun saya berharap, ya, saya berharap katanya ya terjadi pertumpahan darah di antara kita. Tapi ini sudah menjadi janji saya. Waktu saya masuk Islam saya katakan kepada Rasulullah, dulu saya pernah menyakiti umat Islam dan kaum muslimin. Saya pernah tumpahkan darah sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasul, nanti engkau akan menyaksikan sebuah perbuatan saya yang saya harap setimpal untuk membalas dosa-dosa saya di masa lampau. Ternyata yang beliau lakukan adalah mengembargo suku Quraisy. Ingat ya, suku Quraisy itu kalau lumpuh, sudah perlawanan musuh Islam itu lemah. Karena kuncinya ada di suku Quraisy. Antum bayangin, kalau kita yang kaya-kaya ini bisa menyuplai makanan, ngalahin 9 cacing di zaman kita sekarang. Antum jangan nyebut mereka 9 naga, kesenangan mereka. 9 cacing. Jangan belanja. Oh, enggak boleh disebut. Kena undang-undang ITE saya nanti. Ya. Ya. Jangan belanja ke gerai-gerai toko mereka itu. Ngenakin mereka, belanja ke warung. Ya, orang kaya yang punya ini, oh jangan jual hasil kekayaan alam kita sama orang-orang kafir. Sama orang Islam. Ya, ini salah satu, maaf ya. Maaf ini mah, enggak rasis. Enggak rasis nih ya. Jogja, antum tahu Jogja. Raja Hamengkubuwono yang ke-9 atau yang ke-10 ya, lupa saya. 9 memberikan aturan, maaf ya. Maaf, orang Cina enggak boleh beli tanah di Jogja sampai sekarang. Mereka hanya boleh ngontrak. Dan terjaga akhirnya. Nah, sekarang tempat kita, mana yang enggak dipunyain sama mereka? Kita yang ngontrak sama mereka. Antum tahu sejarahnya siapa? Perdana Menteri Singapura.
aduh, siapa sih namanya? Yang pakai peci, ya kan dulunya ya, ngerayu orang Melayu, ngejual tanahnya segala macam. Padahal dia non-muslim, Chinese. Sekarang di Singapura itu kaum muslimin tinggalnya di pinggir-pinggiran. Singapura tengah kotanya milik mata sipit semua. Sejarahnya Malaysia, apa Singapura itu? Belajar di situ. Ya. So, apa sih nama perdana menterinya, kok saya jadi lupa? Siapa sih ya? Lee Kuan Yew ya? Betul enggak? Hah? Ah, ya itulah pokoknya lah. Nanti nyari sendiri lantum. Waktu mudanya pakai peci kayak apa? Peci mana itemnya? Ah, peci nasional itu. Keliling dia padahal non muslim itu. Harusnya kita punya sumber daya alam, kita jualnya sama orang Islam saja, jangan sama orang non muslim. Itu yang dilakukan tuh. Kita butuh sumama-sumama. Enggak mungkin saya jual sama kalian kata. Sampai antum tahu enggak ketika mereka Muhammad, Nabi Muhammad tolong dong. Ya kan kita kan sudah lama berselisih, sudah banyak tali silaturahim yang terputus, bla bla bla, korbannya sudah banyak. Jangan engkau bunuh kami lagi dengan kelaparan. Tolong sih bilangin Sumama, kami jangan diembargo lagi. Coba. Pembesar-pembesar Quraisy sampai menghibah. Nabi Muhammad karena kemanusiaan juga, ya udah ya, kasihan juga ya. Akhirnya dia tulis surat, sudah Umama, kirimlah sewajarnya saja makanan tersebut ke kota Mekah, karena bagaimanapun di situ masih ada saudara-saudara kita. Baru dikirim sama Sumama. Kalau kayak gini, muruahnya tegak nggak umat Islam? Tegak. Makanya saya katakan tadi, kita butuh nih orang-orang kaya seperti Sumama ini nih. Ya, yang nggak gampang punya tanah dikit ditawar sama orang, wow, langsung dijual. Kita kan banyaknya begitu. Sekarang tanah air kita ini banyak dikuasai sama orang-orang asing. Ya. Butuh kita orang apa? Orang muslim tapi memboikot. Wih, luar biasa itu. Ya. Ini kan jarang sekali ditemukan. Pikir saya, iya juga ya, mantap juga Sumamah ini. Ya. Saya akan melakukan ya Rasulullah perbuatan setimpal yang bisa membalas dosa-dosa saya di masa lampau. Dibuatnya orang Mekah menderita karena mereka penyuplai makanan. Ya, itu masya Allah itu luar biasa. Sampai akhirnya kondisinya normal. Nah sudah ya seperti itu ya. Kemudian beliau aktif juga terlibat dalam jihad-jihadnya Rasulullah. Tapi cerita beliau ini memang yang singkat sih ya. Satu periode itu, periode lainnya itu bersama dengan Musailamah Al-Kadzab. Jadi beliau ini pernah ngajak kaumnya, termasuk diantaranya Musailamah, datang ke kota Madinah. Buat apa? Menyatakan keislaman. Kan sudah ajak tuh di Yamamahnya kan, karena dia ini seorang apa? Dia ini seorang raja, diajak rakyatnya, mau. Diajaklah perwakilan kepala-kepalanya yang lain itu datang ke Madinah, supaya masuk Islamnya langsung disaksikan. Di antara puluhan ini cuman satu orang yang gak mau masuk Islam. Siapa? Si Musailamah. Yang akhirnya Musailamah ini sama-sama orang Bani Hanafiyah loh. Sama-sama raja loh. Rajanya dua di situ tuh. Koleganya. Satu si Sumamah, yang kedua Musailamah. Ya. Nah, ini dia ini enggak mau masuk Islam. Ngadu Sumamah nih, "Rasul, saya kan bawa sahabat banyak nih. Semuanya masuk Islam. Teman satu sahabat kami yang enggak mau masuk Islam. Siapa namanya?" "Musailamah," katanya. "Yang mana orangnya?" "Yaitu orangnya apa? Lagi ngejaga barang-barang kami." "Oh, kalau lagi ngejaga barang-barang kalian mah berarti orangnya baiklah dia itu," katanya. "Coba ajak-ajak ke masjid." Nah, di ini kan memang dia ditugaskan jaga. Ini hebatnya Musailamah ya, hebat dalam tanda artian negatif ya. "Eh, kamu tuh ditanyain sama Nabi Muhammad, kenapa yang lain masuk Islam engkau tidak masuk?" "Emang dia ngomong apa sama saya?" "Musailamah itu kan baik orangnya." "Duh," kata Musailamah, "Nabi aja mengakui saya ini orang baik," gitu. Ini udah mulai muncul nih bibit-bibit apa namanya licik nih. Pinter memutarbalikkan fakta. Dibawa ke masjid, maksudnya diperlihatkanlah ibadahnya orang Islam sebagaimana dulu Sumamah waktu di Taiwan ngelihat akhlaknya umat Islam. Tapi tetap nggak mau masuk Islam. Bahkan dia tuh nyender,
Dia enggak tahu bagian belakang rumah apa, bagian belakang masjid itu rumah Nabi. Dia tuh nyender di tembok rumah Nabi. Nabinya ada di dalam. Dia lagi bincang-bincang, ditanya lagi sama Sumama, "Kenapa enggak masuk Islam?" katanya. "Saya itu mau masuk Islam kalau seandainya nanti pas Muhammad mati, Muhammad mewariskan apa? Kepemimpinannya sama saya." Nabi Muhammad di dalam mendengar. Keluar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi megang kayu sebesar kayu siwak. "Eh, kamu yang namanya Musailamah ya, demi Allah ya, kamu minta kayu ini aja dari saya, enggak bakal saya kasih. Demi Allah, sepertinya yang Allah perlihatkan kepada saya dalam mimpi saya ini adalah engkau." "Mimpi apa?" "Saya pernah diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi saya, dari bangsa Nejd akan keluar seorang pendusta yang akan keluar dari agama Islam dan mereka mengaku-ngaku sebagai nabi, dan saya menduga engkau adalah orangnya." "Iya benar." "Ya kan? Benar memang dia orangnya." Dan dia sampai pulang lagi dia tetap tidak mau, malah makin menjadi-jadi. Musailamah ini makin menjadi-jadi mengaku-ngaku sebagai nabi. Bahkan puncaknya ketika Nabi wafat. Kan dia ini memang belajar ilmu sihir. Jadi dengan sihirnya itu dia berharap memunculkan mukjizat-mukjizat sebagaimana Nabi mendapatkan mukjizat. Contoh, di Madinah itu kan ada air. Ada air lagi, ada sumur. Airnya itu rasanya payau. Payau itu asin ya. Maka kemudian kaum muslimin meminta kepada Nabi dengan mukjizatnya bagaimana supaya air ini tawar. Sama Nabi dikabulkan. Diludahin sumur itu dengan ludah Nabi. Tapi ingat ini ludah Nabi. Diludahin sama Nabi. Ini cerita benar loh ya. Benar cerita. Begitu ditimba lagi rasanya sudah tawar. Cerita itu masyhur, kedengeran sama penduduk Yamamah. Ngomong sama Musailamah. Nabinya orang Hijaz, itu Nabi Muhammad, itu bisa merubah sumur yang tadinya tawar, payau, berubah menjadi tawar dengan hanya cara diludahin. Kira-kira engkau yang juga seorang nabi bisa enggak? Ini kan ada air kita ini sudah bagus rasanya, segar. Siapa tahu bisa jadi manis katanya. Diludahin dengan membaca mantra. Diludahin, qadarullah, Allah buat itu air sumur busuk baunya. Enggak bisa dimanfaatkan. Dipermalukan Musailamah itu. Ya kan? Karena ilmu sihirnya. Lebih konyolnya lagi, mereka meminta tanda yang kedua. Nabinya orang Hijaz, kan Nabi Muhammad itu kan setiap ada yang bayi baru lahir, kok mengkol-mengkol sih? Ya. Ada bayi yang baru lahir, biasanya Rasul ini kan, apa dibawa kepada Rasulullah, ini ya, anjurannya juga dibawa ke ulama gitu ya, ditahnik pakai kurma. Makan kurma, terus digosokkan di langit-langit. Habis itu dielus kepalanya. Biasanya setiap bayi yang dielus kepalanya oleh Rasulullah, rambutnya tumbuh tebal, bagus, lebat. Kata orang Hijaz, nabinya orang Hijaz kalau ngelus kepala katanya, biasanya rambut bayinya berubah jadi tebal dan lebat. Ya. "Bisa enggak engkau? Ini ada bayi," katanya. "Ya, rambutnya sudah tebal. Tolong diusap." Begitu dimantrain sama Musailamah, diusap, bayi tersebut rambutnya malah rontok, botak. Dalam riwayat itu orang, itu anak kemudian menikah, punya anak semuanya botak. Ya, jangan tersinggung yang botak. Insya Allah antum bukan keturunan yang itu, bukan, ya kan? Loh ini kisah loh, serius loh, ya, ya, ya ini cerita. Ya memang akhirnya didakwale oleh Sumama, enggak sebanding.
enggak sebanding, wahai Musailamah, kamu tuh enggak bakal sebanding dengan Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad tidak mungkin terkumpul dua nabi di satu zaman. Enggak mungkin, sudah dinasihati. Karena ini Nabi Muhammad sudah menjelaskan, beliau itu khatamul anbiya wal mursalin. Kalau sebelumnya mungkin berkumpul di satu masa satu atau dua nabi lebih. Contoh Nabi Ibrahim dengan keponakannya Nabi Lut. Satu ini kan, satu zaman kan? Iya. Kemudian Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Isa, Zakaria sama Nabi Yahya. Iya kan? Kalau Nabi Muhammad enggak terkumpul. Berusaha disadarkan tapi tetap tidak mau sadar. Ya. Bahkan di sini Pak, di sinilah ada sahabat Nabi yang namanya Nahar bin Al-Umfuah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah itu lagi apa? Lagi ngobrol, tiba-tiba Rasul ngomong, "Saya kok ngelihat ada salah seorang di antara kalian yang gigi gerahamnya ini di neraka lebih besar daripada Jabal Uhud." Di situ tersisa tiga orang, Abu Hurairah, Nahar Al-Umfuah sama sahabat Ansor. Enggak lama dari Rasul ngomong itu, terjadi peperangan. Sahabat Ansor ini mati syahid. Kata Abu Hurairah, "Waduh, sisa saya sama Nahar lagi." Dan Abu Hurairah ini kan ingat ya, masuk Islamnya belakangan. Dia ini kecil hati, apa jangan-jangan yang dimaksud Rasul ini saya. Kenapa? Nahar ini Masya Allah, masuk Islam duluan. Belajar Al-Qur'annya sama siapa? Sahabat Nabi itu siapa yang pintar itu? Allah, kok saya jadi lupa sih. Pokoknya banyak menimba, secara ilmu kebanyakan seperti itu. Makanya ketika Musailamah Al-Kadzab itu memproklamirkan dirinya menjadi seorang nabi, maka dia Nahar ini minta kepada Abu Bakar, "Utuslah saya." Karena memang Nahar ini orang alim, diutuslah. Tadinya diutus untuk nemanin Sumamah menasihati Musailamah. Karena dia orang berilmu. Posisinya biar membantu menguatkan dakwahnya Sumamah terhadap Musailamah. Tapi karena Musailamah tahu, dan Musailamah itu Raja Yamamah yang terkenal juga banyak duitnya, banyak hartanya, dan dia tahu ini Nahar ini utusan Rasul, ya, dipanggil. "Kamu itu mau enggak jadi menterinya saya? Kamu enggak perlu mendustakan nubuahnya Nabi Muhammad. Tetap nganggap Muhammad itu nabi. Cuman kamu harus meyakinkan umat saya juga seorang nabi. Semua yang kamu pengen, iya." Dan ternyata qadarullah, walaupun beliau ini seorang sahabat nabi awalnya, beliau mengiyakan. Maka disitulah sujud syukurnya seorang Abu Hurairah. Alhamdulillah bukan saya. Karena sampai akhir hayatnya Nahar itu mati di kubunya Musailamah. Sumamah pada saat itu pun tidak mampu menasihati. Kenapa? Karena posisinya sama-sama raja. Ya. Bahkan beliau itu pernah membacakan ya firman Allah surat Ghafir ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi ditaul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Kata beliau seperti ini. Ayat yang saya bacakan tadi surat Ghafir tadi. Ya, Hamim. Kitab ini yaitu Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni semua dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Itu enggak sebanding dengan firman yang kau ciptakan. Kenapa? Karena Musailamah ini pernah ngeluarin surat kodok. Iya benar. Difda kodok. Ya. Bersihkanlah apa yang mesti engkau bersihkan. Jangan mencegah orang untuk meminum air jernih. Jangan pula kau mengeruhkan air. Kan lucu. Ya kan, dia terinspirasi. Dalam Al-Quran itu kan ada surat Al-Fil, Gajah, Al-Ankabut, An-Naml semut, An-Nahl lebah. Dia nyari apa yang belum masuk. Ya, difda itu, kodok itu.
dibandingin dengan surat Ghafir, nggak sebanding loh. Kata-kata si siapa, Sumama, ini kan sebenarnya kawan loh, karib loh. Ya, tapi apa mau dikata, ya Sumama tetap dalam keimanannya, sedangkan Musailamah tetap dalam kekufurannya. Sampai kemudian nanti Allah takdirkan di antara pasukan Khalid bin Walid yang menyerbu siapa? Musailamah itu terdapat seseorang yang bernama Wahsy. Ya, Wahsy ini dulu punya beban moral. Di masa taubatnya beliau tuh sering berdoa, "Ya Rob." Ya. Kan beliau udah minta maaf sama Nabi, dimaafin, tapi kan dihukum sama Nabi. "Kamu saya maafin, tapi kalau bisa muka kamu jangan kelihatan sama saya." Coba bayangin tuh, dimaafin tapi digituin. Gak enak kan? Makanya beliau mengatakan, "Ya Rob, tombak ini dulu pernah membunuh orang yang amat sangat dicintai oleh Nabimu. Izinkan hamba ya Rob agar mempergunakan tombak ini untuk membunuh orang yang amat sangat memusuhi Nabimu." Ditunggu waktunya. Begitu terjadi perang Yamamah, dia mendaftarkan diri. Dan ternyata dia hanya mengincar satu orang untuk melepaskan beban mental ini. Jadi dia itu nimbang terus, ya kan? Karena dia ini ahli lempar apa? Tombakan. Jadi nimbang, enggak pernah digunakan untuk yang lain. Yang lain tuh kalau dia berperang tuh dilawannya pakai apa? Enggak pakai pedang. Sedangkan tombak ini timbang, dia ngambil kesempatan yang dia arah cuma satu, titik jantungnya si Musailamah, sebagaimana dulu dia mengarah titik jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan itu dikasih kesempatan sama Allah. Dengan kuasa Allah, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma, dengan mengucapkan kalimat bismillah, Wahsy melemparkan tombaknya tembus di jantungnya Musailamah Al-Kadzab. Ya, sampai wafatnya Musailamah Al-Kadzab, dan di situ Wahsy sujud syukur. Semenjak setelah membunuh itu, kata Wahsy, "Maka aku bisa tidur nyenyak." Sebelumnya bisa tidur tapi enggak nyenyak. Kenapa? Terbayang dengan dosa membunuh Hamzah. Gimana saat kisahnya Sumama? Sumama ini memang terpenggal di situ kisahnya. Jadi hanya ketika sampai pada nasihat, tidak diceritakan kapan beliau ini meninggal. Yang jelas beliau senantiasa berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau ini memang terkenal hanya dengan dua kisah ini, tidak banyak. Yang pertama, beliaulah orang yang pertama kali masuk ke dalam kota Mekah dengan mengumandangkan kalimat talbiyah. Dan saya lupa mengatakan, jarang ada orang yang berani kayak gini. Yang berani show off seperti ini cuman Umar bin Khattab. Cuman Umar bin Khattab. Abu Dzar Al-Ghifari aja dibuat teler. Digebukin dulu, habis itu baru ada orang teriak, "Eh, ini kepala Bani Gipar." Habis itu istighfar yang lainnya. Katanya, "Iya ta? Iya," katanya. "Mau tak kalian, ini kan kepalanya perampok," katanya. Habis itu baru ditinggalin. Udah sempat digebukin, tapi yang dengan gagah ya Umar sama si Sumamah ini. Ya, Umar sama Sumamah ini gagah, apalagi Umar kan ya. Umar mau hijrah aja nanya dulu, "Siapa yang pengen istrinya jadi janda? Anaknya jadi yatim? Nanti besok saya mau hijrah, cegat saya di jalan ini." Ditunggu sama Umar, mana gak ada yang ngecegat gitu. Ya, ini gagahnya seorang Umar bin Khattab. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga Allah munculkan karakter-karakter seperti sahabat Sumamah. Lebih penting lagi, dengan karakternya, dengan kuasa dan ekonominya, beliau bisa memboikot orang-orang kafir, ya. Semoga bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.